Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdurrahman Abun Gemstone dari Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, ceria dalam keluarga Anda, bahagia dalam kehidupan Anda semuanya. Ya, saya akan langsung mereview dari satu piece batu ini, yang mana ini batunya ya, yang mana sudah hasil uji lab, jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Dan intinya sih, batu ini memang sudah saya pasarkan tanpa adanya hasil uji lab ini. Dan itu sudah hal biasa ya. Cuma karena mungkin ada buyer baru yang masih ragu, maka saya buktikan kembali salah satu batu yang sudah sering saya pasarkan. Baik, sebelum saya lanjut dari keterangan batu apa ini ya, mohon maaf apabila nanti ada ingin transaksi dengan saya via COD aplikasi, saya tidak bisa. Tapi kalau COD tatap muka dimanapun saya bisa, asal tanggung jawab bensin dan waktunya. Tapi dikirim-kirim pun, baik jauh ataupun dekat, itu sudah hal biasa ya. Sudah hal biasa pokoknya, mau pakai JNE, Tiki, Pos, JNT, atau apa sih, Cepat atau Lion Parcel, wah, intinya itu sudah biasa ya. Dan dikirim pun barangnya tidak sesuai ya, dalam tayangan ini siap terima retur ya, tanpa ribet. Oke, yuk kita lanjut ke tayang berikut ini untuk hal batu apa ini. Tapi jangan lupa juga subscribe-nya bagi yang belum bergabung, dan klik tombol bell-nya biar kedepannya Anda mengetahui tentang perbatuan Nusantara dan mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ini dia batunya ya, secara dekat ya, saya utamakan untuk mengecek kondisi fisik batunya terlebih dahulu agar Anda puas. Nah, ini tuh, jadi intinya batu ini walaupun tidak memakai plat di bawahnya atau mangkok atau taper ya, agar terjadinya kristal giwang, dengan lahirnya dia sudah seperti ini ya. Nah, ini bawahnya tuh, jadi kondisi fisik batunya mulus, bodi pun mulus ya, tuh kristal giwangnya sudah bermain ya, cukup harga 800.000 saja. Dan ini hasil uji labnya, silakan Anda baca terlebih dahulu. Oke, sudah. Dan ini di belakangnya tuh. Oke ya, jadi intinya ini yang umumnya orang Indonesia sebut giok burma. Nah, jadi ini giok burma tuh ya, sudah kristal. Dan mungkin Anda juga telah menyaksikan yang lalu-lalu giok burma dari tayangan ini. Nah, inilah bentuk batunya tanpa dinaikkan ring ya, tanpa adanya plat, tanpa adanya mangkok di bawah, tanpa adanya taper di bawah, tetap hasilnya itu bergiwang. Nah, ini perlu diketahui, jadi efek giwang itu bukan adanya plat. Memang pada lahirnya batu ini sudah bergiwang, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya bergiwang, karena apa? Karena ada yang beberapa dari giok burma itu banyak rintik es. Nah, rintik es itulah yang menyebabkan seratnya tidak bergiwang. Dan alhamdulillah, jika Anda bisa melihat batu ini bergiwang, berarti ini minim daripada rintik es ya. Dan itu sebenarnya sudah menjadi ciri khas daripada giok burma tipe C ya, adanya rintik es. Maka dari itu perlu diketahui bahwasanya batu ini jika sudah sangat bergiwang dan kristal, itu sudah menjadi yang paling top, paling bagus. Jadi tetap kembali lagi, dalam tayangan ini saya sebagai penjual yang saya utamakan ialah kualitas. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Oke, maka dari itu dengan harga 800.000 itu sudah menjadi kualitas batu ini. Silakan. Tuh, ini bawahnya juga mulus. Ini atasnya, dan ini memonya. Tuh, atau hasil uji labnya.
Oke, 800.000 saja. Boleh nego? Boleh kok. Tenang aja. Ya, gitu saja mungkin yang bisa saya tampilkan dari rincian batu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.